ada, berarti saya anggap bahwa mereka ini teroris. Iya. Iya. Bukan Papua Merdeka, itu teroris. Karena mulai dari Beoga di sana bunuh guru, bakal sekolah. Terus ibu-ibu, bakal sekolah. Ya, Pak kepala sekolah lagi, bakar-bakar gedung sekolah, sampai dengan datang di sini anak saya korban. Itu bukan perjuangannya cuci atau murni. Ini teroris punya kerja. Sembarang-sembarang ini ilegal. Kita sudah merdeka di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Mengapa saya katakan demikian? Karena pada tanggal 24 Agustus tahun 1828, pemerintah Belanda atau pemerintah kolonial Belanda di waktu itu resmi menyatakan bahwa tanah Papua adalah bahagian dari Hindia Belanda. Dan Hindia Belanda itu dijajah oleh pemerintah Belanda. Untuk itu, kita sudah merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Kita adalah bagian dari Republik Indonesia. Bangsa rakyat saya ditipu mentah-mentah oleh Belanda ini. Ini termakan sampai sekarang kita terperangkap di dalamnya. Kita menganggap setiap atribut yang ada dalam hubungan dengan Papua ada musuh. Padahal itu ciptaan Belanda.